Macam mana dengan cash ni, okey ke? Cash ni rasa saya tak okey bagi saya. Tak okey kalau bab daripada segi nanti pun dia bring in dapat dalam masa 14 hari kalau customer tak ada kan. Haa, okey, okey. Sikit lah, leceh. Leceh eh? Hmm. Oh. Sebab nak kena tukar duit. Ada? Rasanya tak boleh lah sebab risiko tinggi sebenarnya. Sebab sekarang ni kan musim pandemik, COVID. So, risiko pada orang order yang apa yang positif. Kita sebagai pengantar, risiko tinggi lah. Macam ni, kalau tak ada duit belanja tu, kita okey lah. Kalau macam teresak duit ke, okey lah. Tapi dekat tu, dia tolak kan. Jadi, tak lawa lah. Tak lawa lah. Okay. Selalu susah lah. Bukannya senang, bagi susah dia lah. Okey. Macam menyusahkan hari dia lah. Kita bukan duit banyak. Lagi satu, Grab kan, kena main random kawasan kan. So, kita takut kalau duit banyak nanti risiko lah kena sambung. Betul juga kan. Betul. Haa, order masuk, order masuk. Double main double. Dah perintis main double lah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi sahabat-sahabat. Selamat pagi kepada semua rakan-rakan Hafni Amani. Terima kasih banyak-banyak kepada sahabat-sahabat yang selalu berkunjung ke YouTube saya. Semoga korang semua baik-baik saja. Okey tu, pada kawan-kawan yang dapat cash dapat cash money cash kongsi-kongsi cerita sikit di bawah ni aku tak dapat lagi dah berapa dah seminggu dah ni aku main tak dapat cash lagi sebab aku tak kat wallet aku tak ada duit. Tak tahulah mungkin ada gak orang cerita kalau nak main cash kena ada wallet, kena duit kat wallet Tapi aku tak ada, tak letak sebab ada member cakap tak payah letak lah kalau tak nak main cash. Oh, ada macam juga. Tapi ada tak yang diorang cerita kata, diorang kata walaupun diorang kata tak ada duit dalam cash tu, dengan wallet tu, tapi dia akan tolak juga bila kita buat grab. Dia maknanya kita akan jadi negatif lah. Dekat wallet tu akan jadi negatif, maknanya kita berhutang kepada grab. Macam tu. Ni member cerita lah tapi tak tahulah betul tidak. Tapi sebab aku tak alami lagi, aku tak alami lagi di UK. UK lagi tak habis-habis UK ni, zoo negara atas okay, dia nak menghala jalan ke. Kalau terus pergi zoo ni, kalau masuk sebelah kanan ada surau, bukan masjid, aku rasa surau rasa kecil kalau masjid kompom-kompom lah besar ni nak melati. Nak pergi Melati Melawati ikut lorong sini. Okey cok, calo-calo aku belum dapat order, aku saja tutup sebab renyai ni. Okey cok, hati-hati jalan pada kawan-kawan semua. Okey, hati-hati jalan, berwaspada, jangan langgar peraturan. Okey, assalamualaikum cok. Aku dapat Bubble B CX punya minuman aiskrim Wangsa Maju. Okey, dah kena hot dah ni. Dah traffic light nak hidup tu. Kena hot, kena hot. Okey cok. Slow-slow jalan lah. Nak pergi CX punya aiskrim. Suhaib, aku dah tekan dah sampai sebab biasalah kalau macam Suhaib punya Bubble Bee ni memang sidai gila lah. Okay, masuk mana ni? Masuk kiri.
200 meter masuk kiri. 200 meter masuk kiri. Mana? Depan lagi lepas tu baru masuk kiri eh. Bubble Tea. Sini ada Burger King. Sana Wang Sawak. Bubble Tea tu NZ tu. NZ. Oh, so yang punya masuk kiri. Lepas tu turun lagi, bawah lagi. Oh, bawah lagi. Lepas tu masuk kiri. Wangsa di lima. Wangsa di lima. Yalah, Wangsa di lima sini lah. Suhaib punya. Haa, tu dia. Tu, Suhaib punya minuman ni. Biasanya lah sidai lah. Memang tempat ni. Oh, ni dia Bubble Bee. Suhaib punya. First time ambil dekat Wangsa Maju. Kalif. Apa ni? Kaf Alif Faya. Kalif. Kafe, oh kafe, kafe, Bubble Bee. Okay, so app, aku tunggu kau punya minuman eh. Biasa kau punya sidai yang so app eh. Okay, cuk, ciao dulu, ciao dulu. Dah sampai ni. Dah sampai dekat so app punya minuman Bubble Bee. Alhamdulillah dah sampai. Tapi sidai ya, sidai macam ni lah. Ramai orang, so ada enggak? Tapi budak-budak Grab tadi ada. Ada seorang lagi budak Grab. Tu budak Grab ada kat dalam ke atau macam mana. Ada bro lagi eh. Harap cepat siap. Tadi hujan dekat zoo negara Renyai, dekat setewa dekat UK Perdana, Bukit Antarabangsa ada hujan Renyai. Tapi dekat Wangsa Maju tak ada eh. Tapi gelap jelah, gelap-gelap. Macam nak hujan lah. Kacuk. Aku sempat. Asyik baik bukan nombor aku. Aku punya nombor 838. Ciao, ciao, ciao. Bye-bye. Bersama sahabat ni eh. Dekat Bubble Bee. Bubble Bee, okay. Bro, saya nak tanya pasal cash lah. Pernah dapat eh? Pernah dapat sekali. Pernah dapat lah. Bila tu? Dalam 2 hari lepas. 2 hari lepas lah. Macam mana dengan cash ni? Okey ke? Cash ni rasa saya tak okey lah bagi saya. Tak okey lah. Kalau daripada segi nanti pun dia bring in dapat dalam masa 14 hari kalau customer tak ada kan. Haa, okey, okey. Tapi saya dah dapat sekali. Saya tak, saya ikut harga, harga customer. Harga okay. Pembelian dia. Sepatutnya saya kena completekan dulu. Baru dapat harga perhantaran dia sekali. Okey, okey. Saya nak tanya mengenai yang orang kata kalau wallet tak ada duit, susah dapat cash ke macam mana tu? Dia wallet tak ada. Wallet, dalam wallet ada. Tak ada sekali pun boleh dapat cash. Boleh dapat boleh cash? Just mean nanti akan negatif lah. Negatif lah. Oh, iya ke? Oh, sebab macam akunya tak ada kat wallet ni. Ya, kat wallet. Kalau wallet abang tak ada pun. Kalau dia nak bagi, tetap bagi. Oh, tetap bagi ya. Maknanya random lah. Random. Dia akan nanti negatif lah kalau walau abangnya wallet tak ada. Okay. So, kredit kalau tak isi pun okay je, boleh je. Okay. Dapat je job. Tapi point dia memang tak okay lah. Poin dia saya tak suka. Tak boleh eh? Tak boleh. Tak boleh eh? Tak boleh terima eh? Okey, okey, okey. Itu saja bang. Jangan nak buat cash lagi, susah lah. Ya, betul-betul. Okey bang. Terima kasih bang. Assalamualaikum. Assalamualaikum. 2,000 years later. Hujan cuk, hujan. Gombak hujan. Ya. Tengah parking kan ni. Eh. Parking, parking, parking. Tadi balik daripada Setiawangsa sana dah Renyai. Lepas tu sampai Highway Duke tadi pun Renyai. Sampai Gombak ah, hujan terus. Tak apalah. Dah nasib kan? Nasib lah. Hujan. Tak apa, tak apa, tak apa, tak apa. Rehat dulu, rehat dulu. Nanti sambung balik. 2,000 years later. Okay bang. Assalamualaikum bang. Salam. Eh, nak tanya ni. Pernah dapat cash eh? Nak? Pernah dapat eh? Macam mana bang dengan cash ni bang? Susah sikit lah, leceh. Leceh eh? Sebab nak kena tukar duit. Ada buat tabung ke untuk naik cash ke? Tak ada. Tak ada? Tak ada buat eh? Tak biasa lagi eh. Selalu dapat online bank, bank ke. Bank macam dapat, tu biasa dapat Grab Pay je lah. Grab Pay. Okay, okay. Kira, orang kata dia punya point dia
susah lah eh. No, susah sikit sebab kita nak pegang duit lagi. Dengan musim COVID lagi. Kalau musim COVID lagi teruk bang eh. Contohnya macam customer kena COVID, macam mana pula eh? Itulah masalahnya. Itu leceh kita, bang. Kita risau sebenarnya. Kira tak sesuai ke macam mana bang? Untuk nak buat cash pay ni nak sesuai ke tak sesuai Grab buat ni? Tak sesuai. Untuk dulu sekarang. Juga sesuai. Dulu juga sesuai lah. Okey bang. Terima kasih bang Safi. Assalamualaikum. Sama. Cok, berada di Seha Kitchen. Dapat job satu, tiba-tiba dia terus masuk double order. Ini sekarang Grab, orang kata ada tadi budak cakap Grab sekarang gila-gila gitu. Ya, biasalah kalau double order, diamond dapat 5 ataupun dapat 1 je lah. Satu diamond tapi 5 eh. Macam mana cakap dapat satu diamond lah tapi terus ini 5 lah macam tu lah. Tapi ni orang kata dapat Seha Kitchen dengan Mary Brown double order, dia dapat diamond 5 8. Cuk nampak tu? Nampak tu? Okay, dapat sampai siap lah. Okay, dah siap cuk. Dah siap aku punya Seha Kitchen 158 kan? Okay, 158, thank you. Cuk, Seha Kitchen sekarang nak pergi ambil satu order lagi, nak pergi Mary Brown Seri Gombak. Ni Seri Gombak atas. Ni Seri Gombak atas, Mary Brown dekat Seri Gombak bawah. Kecil, jumpa di Mary Brown. Okey, cuk. Di mana kita ni? Aduh. Cuk, mahala ke Mary Brown Seri Gombak eh. Ni aku nak cakap sikit lah eh. Tadi ada budak-budak cakap, ni sebenarnya aku dah lama dah dengar eh. Dah seminggu ni aku dengar lah, dalam seminggu ni dah dengar sekarang Grab bagi banyak double order eh. Sebenarnya kau dapat sekali order, dapat sekali order kau tekan, tiba-tiba kau dapat 3, dapat 2 eh. Ni Grab sebab dia lah dia kata. Sebab dia sekarang ni rider kurang. Rider kurang, banyak sekarang pergi ke Shopee. Dan sekarang bila hujan, budak-budak perintis yang lama-lama, bila hujan dia akan berhenti. Dia akan berhenti, ditutup dan berhenti. Dia tak nak buat sebab dia kata dia punya bonus dia tak ada. Jadi dia orang berhenti lah. Okay, mengenai ni eh, mengenai yang ni order ni eh. Order sekarang ni Grab budak-budak dah tak ada, tengok dekat Bang Gombak ni ada nampak 1, 2 ni tak ada eh. Makin tak ada lagi pun dia orang hantar jauh-jauh budak-budak Grab ni. Dia hantar ke kawasan-kawasan jauh. Dia hantar kawasan-kawasan jauh sekarang budak-budak Grab ni. Jadi budak-budak kat Gombak ni tak ada lah, tak ramai. Saya pun budak-budak Grab dah, orang kata dah beralih ke Shopee. Beralih ke Shopee. Ni mungkin aku punya barang dah siap, aku tak tahu. Kita cuba tengok dulu sama ada aku ni dah siap belum. Okay, berapa nama aku ni? Tiga enam satu. Okey cuk, aku punya dah sahabat 361. Nak ni yang 361 ni nak hantar dekat flat Sri Gotong Selayang eh. Yang dekat tadi dapat Seha Kitchen nak hantar dekat mana? Koperasi polis. Yang sebab dapat double loader, tiba-tiba tekan dia dapat double loader. Jadi kalau order dari satu-satu jauh, dia bagi dalam RM14. Tadi aku kat Sungai Kertas, Sungai Kertas pergi Seha Kitchen dia bagi 30 sen. Lepas tu daripada Seha Kitchen menghala ke koperasi polis,
double loader dengan Sri Gotong. Rebrong hantar ke Sri Gotong. A few moments later. Okay, assalamualaikum bro. Nak tanya, pernah dapat cash tak? Ada sekali. Ya, macam mana cash? Okey tak? Bukannya senang, bagi besar dia. Okey. Ada juga kawan-kawan komplain macam tu sebab orang kata kadang-kadang kita tak ada duit tukar orang susah kan. Dia orang kata lagi bagus yang lama lah, Grab Pay macam tu. Macam mana pandangan abang? Memang susah lah benda ni time COVID. Orang tak nak care. Kita tak nak duit tu kan. Kita tak tahu orang tu ada COVID. Betul. Lepas tu dia bagi cash, kita yang kena. Lepas tu dia menyebar. Dia nak salahkan siapa? Itu betul. Nak salahkan buka Grab. Ya. Benda tu begitu je. Okey. Itu saja bang. Jalan dia jalan bang. Assalamualaikum. Okey, Joe. Dah nak sampai dah ni dekat Sri Gotong ni bangunan. Apa ni? Sebelah ni. Aku selalu hantar sini ni. Symphony High. Symphony High. Memang nampak ketara lah Joe semenjak Shopee ni datang ke Malaysia. Jarang nampak budak-budak Grab dekat traffic light. Memang jarang nampak budak-budak Grab. Mungkin diorang masuk ke Shopee kan. Itulah aku cakap, semenjak budak-budak perintis tak ada, semua dah jadi diamond, diorang semua dah lari ke Shopee. Memang nampak ketara lah tadi, banyak traffic light. Tak tahu juga, mungkin sebab hujan hari ni ke atau macam mana. Macam mana ni? Macam mana nak cakap? Boleh komen kat bawah. Boleh komen. Aku tak tahu nak cakap lah. Nak hantar dekat Sri Gotong. Okey, Sri Gotong. Flat Sri Gotong. Tadi ambil dekat Seha Kitchen. Memang orang kata, tak tahu yang tu point aku lah. Mungkin mereka dah pindah ke Shopee Food lagi satu sebab sekarang ni Grab buat cash. Cash. Tunai. Okay, Cuk, aku nak masuk ke Flat Sri Gotong sebab dia kata dah boleh naik atas. Itu hari aku dah hantar, dia kata boleh naik atas. Jadi aku kena naik atas lah. Tapi kena hello kakak tu dululah. Kecuk. Kepada sahabat-sahabat yang selalu masuk nonton YouTube aku ni, terima kasih sangat-sangat. Kalau bukan kerana kalian, YouTube aku ni tak jadi apa-apalah. Terima kasih banyak-banyak lah atas sokongan. Dah bantu subscribe, dah bantu like, dah bantu komen. Okay, kejap aku nak masuk ke flat Sri Gotong ni. Ni apartment ke kondo ke apa ni? Kat sini tulis apa sini? Apartment. Sri Gotong apartment. Alright. Okay, Cuk. Dah buat penghantaran di Sri Gotong. Sekarang nak menghala ke McD Batu Cave Dapat. Tadi hilang dekat apps tu. Dekat apps aku ni, handphone aku ni, tak ada tau McD. Maknanya aku tak dapat order. Maknanya macam hilang. Bila aku buat settle penghantaran, aku dah submit semua, tiba-tiba keluar McD Batu Cave. Macam tu Okay, kita menghala ke sana lah. Jumpa di McD Batu Cave. Bye-bye. A few moments later. Okay, Cuk. Dah sampai dekat McD Batu Cave Sampai dekat McD Batu Cave, kita tengok sama ada makanan dah siap ke belum. Sama ada makanan dah siap ke belum. Nak pergi scan dulu, Cuk. Jatuh je gini. Scan dulu, Cuk. Scan. Jangan masuk je, takut ada apa-apa.
kecoh kan. Tengok 972 dah siap. Okey, 972 dah siap. Satu barang juga dah masuk check-up. Satu barang small juga dengan spesifik 19. Ayuh, buka. Okey, buka. Okey. Apa kemarin ini? Selayang baru. Selayang selayang. Okey, setel. Okey. Jalan. Jadi kita sama pelayan. Kunci jalan. Menghala ke Selayang, cuk. Menghala ke Selayang, Taman Selayang, Taman Selayang. Kecuk, tadi ada kat traffic light simpang mana tiga ada awet grab ni. Oh, sikit lagi lah tak kena. Kau aku cakap jangan langgar traffic light lah. Aku tengah tunggu-tunggu ni. Dapat order cuk. Kat mana ni? Restoran Chef Ikan Bakar Jalan Sungai Tua. Restoran Chef Ikan Bakar Jalan Sungai Tua. Okey, cantik. Oh, dapat satu order je lah. Tadi berdouble-double tadi dapat. Lepas pakai sarung tangan tu. Kereta nak lalu. Dia terlampau impit sangat. Aduh, kereta. Aku pun satu parking kat sini nak ambil order pun. Kecuk hati-hati jalan raya, jangan langgar traffic light lah cuk. Aduh. Tadi sikit lagi perempuan ni. Budak Grab, budak Grab. Dekat flat Silgotong Penghala ke Selayang simpang 4 situ simpang 4. Aduh, takutlah. Kalau boleh janganlah langgar traffic light. Nak langgar pun tengoklah juga. Ataupun simpang 3 ke. Kalau kau nak langgar ni simpang 4 nak tutup je. Budak-budak hati-hatilah. Aduh, nyawa bukan boleh beli. Kecuk, dah siap. Dah siap. Nak menghala ke Taman Selayang nak hantar MacD ni. Nampak tak? Power off pula. Kecuk, bye-bye. Nak pergi hantar MacD ni. Bersama sahabat ni tanya pasal cash lah. Abang pernah dapat ke? Pernah dapat. Macam mana tu bang? Okey ke? Dia kadang sebab baru lagi ni dia macam leceh lah. Macam menyusahkan hari dia lah. Tak kena bukan duit banyak. Lagi satu Grab kan jenis main random kawasan kan. Kita takut kalau duit banyak nanti risiko lah kena sama. Betul juga kan? Betul. Itu setuju. Kira poin dia ni lah kan. Ya, kawan dia macam tak pun okey lah dengan tak okey lah ni. Betul juga kan. Okey, terima kasih bro. Alright. Terima kasih. Hati-hati jalan raya. Okay. Jaga kesihatan. Ya, assalamualaikum. Salam. Okey cuk. Dapat di sini Ikan Bakar Restoran Chef Ikan Bakar ni kan. Makanan dia ambil lah. Ni makanan dia ambil. Menghala ke mana ni? Menghala ke Gajah blok G2 Kuala Jalan Idaman. Jalan Idaman. Oh, Bukit Idaman lah ni. Dekat Selayang kan. Okay, go on. Idaman. Ini cukup berat guys. Tak berhabis map.
Dia je keferet lah. Nanti dapat lubang jangan langgar ya bang. 2000 years later. Kecoh. Ah, dah sampai di Selayang Mall, Cok. Ah, sampai Selayang Mall. Tadi ambil restoran Cek ikan bakar di orang kata mana? Mana? Ya, dekat sana lah. Lupa aku kat mana. Lepas tu hantar ke Kotes polis di Selayang Idaman. Selayang Idaman. Lepas tu aku dapat kat sini. Aku dapat make this sekarang ni. Aku nak masuk dalam dulu. Ni tengah renyai ni. Dekat Kepong aku rasa dah gelap ni. Ataupun dah hujan kat Kepong. Belah Batu Cave. Ialah Batu Cave sana. Dah gelap. Kepong Batu Cave gelap. Harap-harap aku hantar nak jat lagi. Aku ambil medi. Harap-harap tak ada hujan ataupun renyai lah kat sini. Okay. Assalamualaikum bersama sahabat ni. Okay, abang nak tanya mengenai cash. Abang dah pernah dapat cash? Pernah sekali. Macam mana tu bang? Rasanya tak boleh lah sebab risiko tinggi sebenarnya. Sebab sekarang ni musim pandemik. Covid. So risiko pada orang order yang apa yang positif. Kita sebagai pengantar risiko tinggi lah. Ya betul. Kan. Saya pernah dapat komen macam ni juga bang. So kalau boleh tundalah dulu. Tunda dulu lah. Habis Covid ke macam mana kan? Okey. Itu saja saya nak tanya bang. Terima kasih bang. Okay, jaga kesihatan. Hati-hati jalan raya. Bye-bye. Bersama sahabat ni lagi. Okay, assalamualaikum bro. Waalaikumsalam. Nak tanya sekarang ni, Grab ada buat cash. Pernah dapat tak? Pernah dapat bang. Pernah dapat lah. Okay, macam mana tu? Kita akan dapat duit daripada customer dan dia akan tolak daripada kita punya account. Macam mana? Okay ke tak okay? Buat Grab buat macam ni? Kalau macam ni, kalau tak ada duit belanja tu, kita okey lah. Kalau macam teresak duit ke, okey lah. Tapi dekat tu, dia tolak kan. Jadi, tak lawa lah. Tak lawa lah. Okay. Selalu dapat. Tapi, dengar-dengar orang kata senang dapat tip kan? Boleh dapat tip lah. Boleh dapat tip lah. Senang dapat tip. Dia punya si orang kata, apa orang kata lah? Point dia. Okey, daripada dulu okey ke sekarang okey? Cash dengan GrabPay ni? Time ada bonus lah okey. Time bonus okey lah. Sebab macam diamond ni tak tahu lagi macam mana guna dia kan. Tak masuk aku cash dengan GrabPay. Maknanya dia membayar melalui online dengan cash. Lagi bagus GrabPay ke macam ni? Daripada cash. Tapi okey cash lah. Lagi okey cash lah. Okey, ni pandangan masing-masing lah. Okey, okay, assalamualaikum. Okay, itu saja. Alright. Cuk, dah sampai di Selayang Mall lah. Tadi daripada hantar Bukit Idaman ke Bukit Idaman, hantar ke rumah abang polis. Lepas tu dapat di di Selayang Mall ni. Aku dah ambil kat luar tengah renyai. Nak pergi hantar dekat lepak. Harap orang kata sampai sana tak hujan lah. Ni pun last compact. Target pun dah lepas. Letih Cuk. Kecok, ni last video bagi aku. Tunggu next video. Terima kasih kepada sahabat-sahabat semua yang telah luangkan masa untuk melihat ataupun menonton YouTube aku. Terima kasih banyak-banyak. Semoga korang semua diberikan kesihatan, dimurahkan rezeki, sihat walafiat selalu hendaknya. Amin. Tak lupa juga kepada semua rakan-rakan di luar sana yang bukan Grab contohnya, ataupun bukan rider Grab, ataupun lain-lain daripada lain-lain daripada rider e-hailing. Semoga korang semua diberikan keceriaan, sihat-sihat selalu. Okey. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bye bye, aku dah hantar lu. Nak hantar lu mik dia orang ni. Okey, cuk. Bye bye.